She Magazine Sharing and Empowering masih merayakan Hari Perempuan Internasional. Kali ini saya nggak sendiri, bersama seorang perempuan Indonesia yang hebat luar biasa. Dia adalah CEO ya dan juga founder dari Yayasan Cinderella Indonesia yang memberdayakan perempuan warga binaan di tanah air, Lucia Kirayan. Apa kabar? Baik, Mbak. Lagi berada di Amerika karena punya misi yang sangat spesial. Kita akan ngobrol-ngobrol. Yuk, oh ya, ada boneka-boneka juga. Oh iya, ya. Iya. Yuk. Jadi Lucia Kirayan ini adalah pendiri dari Yayasan Cinderella Indonesia. Apakah ini beberapa Cinderella-nya Anda yang dibawa ke sini? Ini sebenarnya saya datang ke Amerika ini bersama sekitar 25 boneka-boneka batik gaul yang akan show di New York. Ini bukan sekedar boneka biasa kan ya Mbak Lucy? Ada signifikansinya, apa sih bisa diceritain gak? Jadi benar, ini memang bukan sekedar boneka. Jadi saya melahirkan program, namanya program Batik Girl, itu tahun 2012. Jadi semenjak tahun 2012 itu, saya membuat satu program yang membantu wanita-wanita muda di penjara di Indonesia, khususnya yang terkena masalah narkoba gitu. Jadi inilah bentuk-bentuk program saya yang awalnya tujuannya itu membantu terapi mereka supaya mereka selama di penjara itu tidak terlalu depresi, tapi mereka juga punya kegiatan yang positif, dan juga saya bisa meyakinkan mereka bahwa mereka walaupun ada di dalam penjara, mereka tetap bisa berbuat sesuatu. Hasil dari penjualan boneka ini itu akan kembali untuk sel membeli bahan-bahan, juga membayar gaji warga binaan perempuan yang mengerjakan ini, dan profitnya akan mendukung kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh Yayasan Cinderella Indonesia gitu. Jadi kita punya anak asuh sekitar 100 anak-anak jalanan yang kami komit membesarkan mereka sampai umur 18 tahun gitu. Jadi kita ada dua program selama pandemik. Selain Batik Girl, kita juga ada pembagian masker gratis. Sebulan itu ada 1000 masker batik yang kami berikan sampai bulan Juni ini nanti gitu. Per bulan kami keluarkan terus 1000. Nah, dananya itu selain dari Rotary Club, kami juga ingin supaya program ini sustain. Jadi saya juga menjual e-book Cinderella Indonesia. Luar biasa sekali program pemberdayaan perempuan ya, terutama perempuan narapidana. Terus juga apakah itu juga yang membawa Anda kali ini ke Amerika Serikat bersama boneka-boneka ini? Ada kegiatan apa di Amerika? Misi utamanya itu saya ada program internship. Jadi karena kondisi pandemik yang di Indonesia sedang banyak, sedangkan saya sebagai social entrepreneur mungkin geraknya tidak sebanyak dulu. Jadi saya ambil kesempatan momen ini untuk belajar gitu. Jadi saya ada program belajar tentang bagaimana sebuah organisasi itu merawat perempuan-perempuan yang terkena narkoba dan alkohol di Fort Myers. Jadi saya ada program untuk mempelajarin itu. Jadi setelah itu saya juga menghadiri undangan untuk acara Indonesia Fashion and Art Week, di mana boneka-boneka Batik Girl ini berjalan bersama model-model internasional yang akan mempromosikan produk-produk Indonesia di acara International Fashion and Art Week. Jadi saya sangat bersyukur ya, ternyata biarpun di Amerika banyak sekali yang mendukung program Batik Girl ini. Di International Fashion and Art Week itu saya juga akan menampilkan program teaser dari Batik Girl Animation Movie yang kita kerjakan untuk kampanye anti narkoba khususnya untuk anak-anak muda.
perempuan dan anak-anak muda yang akan ditampilkan di Indonesia dan di Australia. Kapan? April ini nanti. Ini sedang pengerjaan, ada 68 mahasiswa yang membantu saya untuk membuat Batik Girl animasi series. ...8 Maret adalah Hari Perempuan Internasional. Apa pesan Anda di Hari Perempuan Internasional kali ini? Jadi saya ingin menyampaikan pesan ke wanita-wanita Indonesia, khususnya supaya ya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita dan juga kita tetap semangat belajar. Jadi ada saya melihat fenomena di Indonesia bahwa kadang-kadang wanita itu berhenti belajar gitu karena usia atau karena mereka menjadi ibu rumah tangga. Menurut saya sih jangan sampai berhenti belajar gitu, dan juga dengan adanya kondisi pandemik ini sangat momen yang sangat bagus untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan kecil apapun bentuknya. Yang penting kita tidak berhenti dan terus semangat saling memperhatikan antar sesama dan melakukan kebaikan-kebaikan kecil itu. Terima kasih Mbak Lucia Kiroyan sudah sharing bersama She Magazine. Dan kalau pemirsa ingin mendukung Yayasan Cinderella Indonesia, bisa ke Instagramnya atau ke websitenya di Cinderella from Indonesia. Oke, kita ketemu lagi di She Magazine segmen berikutnya ya. Bye! Ketika keadaan mendadak berubah, saat kita hanya bisa